slow. Terus apa lagi ya? Sama tadi nyanyiin lagunya Pororo, terus Hey Tayo. Tantangannya apa kak? Kalau untuk El sendiri kontribusinya dalam acara Mentari TV ini? Ikut seru-seruan, ikut karena kan dia belum bisa nyanyi juga, kan belum bisa ngomong, ya ikut seru-seruan aja. Tantangannya apa sih kak? Ya apa ya, menyanyi biasanya kan nyanyinya lagu-lagu berat, terus ini nyanyiin lagu-lagu anak-anak lagi, berasa balik lagi ke masa kecil aku jadi ya. Harapannya untuk Mentari TV yang ke satu tahun ini seperti apa? Semoga jaya terus, sukses, dan bisa apa ya, memberikan tontonan-tontonan yang bisa memotivasi anak-anak Gen M ya, Gen M kan ya, ya Gen M, terus dan mungkin bisa apa ya, membuat acara-acara yang musiknya, karena kan sekarang anak-anak mainnya liatnya di YouTube, liatnya gadget, mungkin kalau ada lagu-lagu anak lagi yang ditampilin di TV anak tuh khusus gitu, jadi anak-anak tuh udah biasanya kalau aku dulu abis sekolah terus ada waktu libur tuh ya nonton anak, lagu-lagu anak gitu ya, mungkin bisa gitu juga. Dan sukses pokoknya untuk Mentari TV, mudah-mudahan bisa menayangkan tayangan-tayangan yang bisa mendidik untuk anak-anak Gen M. Silakan teman-teman yang menambahin. Ya sih, menurut kamu saat ini lagu anak udah banyak belum sih? Maksudnya biasa dikonsumsi sama anak sekarang? Sekarang udah mulai ya kayaknya, ya udah banyak, ya udah banyak lagi lagu-lagu anak. Terus kemarin lihat juga sekarang yang tampil tadi namanya? Queen. Jadi harapannya mudah-mudahan banyak lagi penyanyi-penyanyi cilik seperti dulu gitu. Jadi anak-anak kita mungkin bisa menyanyikan lagu-lagu anak lagi. Kan sekarang eranya digital luar biasa ya, jadi lagu-lagunya anak-anak kecil malah nyanyiannya lagu-lagu dewasa. Iya jangan gitu, anak aku juga umur segitu nyanyinya lagu egois, lagu sekali seumur hidup gitu ya kan. Ya mudah-mudahan dengan banyaknya lagi lagu-lagu anak bisa membantu apa ya, mengiringi proses pertumbuhan anak-anak Gen M. Gas tadi kan ngajak BBL juga ke panggung kan. Seperti apa sih mungkin tadi BBL apa ya di atas panggung tuh kayak gimana? Apakah anteng, seneng? Biasanya excited ya kalau ketemu banyak orang, masya Allah. Apalagi banyak mainannya, ada Tayo, ada Pororo kan tadi. Jadi dia seneng, ikut aja, ikut joget, ikut nyanyi. Gak takut juga gitu, malah seneng. Tapi lagu-lagu yang sekarang buat Resti darurat untuk saya dengan lagu anak-anak zaman sekarang, dan lebih ini juga nggak menggalakkan tentang lagu anak-anak sekarang? Iya, awalnya sih kayaknya udah mak, bahkan mungkin bisa dibilang udah jarang ya gitu. Tapi pas kemarin ada lagi Queen nyanyiin lagu-lagu anak lagi, terus udah nggak, menurutku udah nggak khawatir karena tadi juga ngelihat adik-adik yang banyak sekali penyanyi-penyanyi cilik yang nyanyikan lagu-lagu anak lagi tuh kayaknya banyak juga, dan ada juga penyanyi-penyanyi cilik seperti dulu. Kalau dulu kan Kak Tasya, terus Kak yang pakai kupluk, iya, Kakak Cikita Medi, terus yang pakai Kak Joshua. Sekarang juga ternyata adik-adik kan tadi juga banyak gitu, dan perannya dari Mentari TV juga menurut aku ini sangat membantu ya untuk anak-anak penyanyi-penyanyi cilik untuk bisa mengeluarkan lagu-lagu anak barangkali. Nah, ada kesulitan tadi menyanyikan lagu anak-anak, terbiasa menyanyikan lagu dangdut dan hari ini harus nyanyi. Karena kebetulan punya anak, jadi ya biasa nyanyi-nyanyi lagu anak di rumah, jadinya ya seru aja. Kalau BBL sendiri lebih sukanya lagu apa sih dia kalau misalnya lagu anak-anak? Dia sukanya kan di sekolahnya juga dia ada belajar-belajar nyanyi-nyanyi banyak lagu-lagu anak kayak tadi kalau kau suka hati, terus yang the song the best around itu, terus tadi Hey Tayo, banyak lah. Dia memang anaknya kadang suka superhero, kadang sukanya apa gitu ya, namanya lagi masa-masa pertumbuhan anaknya segitu, jadi ngikut apa yang dia lihat, apa yang dia dengar kan. Maka sudah dijanjikan tentang prestasi yang terdekat, karena berbeda. Terus wajahnya juga ada di Capcom di Amerika. Nah itu seperti apa? Gimana nih mau
ngomongin mentari ya teman. Mentari aja maksudnya. Ini sebuah kebanggaan juga dari prestasi yang dicapai hari ini. Ya, masya Allah dong, sama alhamdulillah. Ya semoga bisa apa ya kedepannya itu bisa menjadi jembatan untuk bisa bertahan di industri ini khususnya dan bisa menguatkan karya-karya terbaik mungkin supaya bisa terus didengar oleh para pecinta musik. Buat mentari. Selamat ulang tahun untuk Mentari TV yang ke-1 tahun. Semoga sukses dan bisa apa ya memberikan tontonan-tontonan yang bisa mengikuti proses pertumbuhan anak-anak bangsa Indonesia Gen M. Sukses sekali lagi. Semoga menjadi TV anak nomor 1. Terima kasih. Foto dulu deh. HP.